Polda Metro Jaya melalui unit 5 Resmob berhasil meringkus spesialis pencurian minimarket lintas provinsi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, penyebutan lintas provinsi dimaksudkan lantaran para pelaku tercatat melakukan aksi serupa, tidak di satu provinsi. 4 diantaranya di Jakarta, dan 7 lainnya tersebar di daerah Jawa Barat. RN sebagai kapten ialah orang yang memimpin sekaligus menyusun rencana terkait langkah-langkah dalam memuluskan niat jahatnya. Kemudian TMH dibantu JF sebagai pengawas yang mengawasi kondisi sekitar. Dan terakhir, MB sebagai pengemudi mobil yang bersiap di luar minimarket. Dalam melancarkan aksinya, Kombes Pol Yusri mengatakan para pelaku tidak segan melukai korban jika melakukan perlawanan. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan berpura-pura masuk sebagai pembeli. Sebelum itu mereka mengamati kondisi sekitar. Dan saat dinilai sudah sepi dari pembeli, sebanyak 3 orang masuk ke dalam minimarket. Seketika mereka menondongkan senjata api celurit dan pisau sangkur yang diarahkan ke kasir. Pembeli yang lain sudah kosong, tinggal mereka saja di situ, kemudian itulah yang mereka mulai bereaksi, ya. Caranya seperti apa? Dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa, kemudian memaksa kasir ini ke ruangan brankas untuk mengambil uang yang ada dalam brankas. Ya. Tetapi tidak segan-segan mereka. Dari Jakarta, Ganang dan Mutia, Tribrata TV. Salam Tribrata.